Selamat pagi teman-teman, rekan-rekan, sahabat layaran, sahabat Dekan Subrek. Saat ini kita sedang mengawal KMP Teluk Singkil yang mengalami kebocoran. Sepertinya keadaan situasi sudah aman terkendali, tidak terjadi kepanikan. Kita bersama KMP Aceh Hebat 1 dan juga Kal Sinabang lakukan pengawalan terhadap KMP Sikil yang mengalami trouble. Bersama petugas UPP Sinabang, Juni Etika. KMP Teluk Singkil berlayar dari Pelabuhan Labuan Haji menuju Pelabuhan Kota Batu Kolok Sinabang, Kabupaten Simelu Aceh. Kami mendapat panggilan laporan pada pukul 6 pagi tadi. Keadaan sudah aman terkendali, tidak terjadi kepanikan. Sepertinya dalam kondisi ini kapal miring ke sebelah kanan. Dari laporan yang kita terima, sebagian muatan di kapal sudah dibuang ke laut. Terlihat pantat dari uritan kapal dalam dor sudah masuk ke dalam air. Bersama Aceh Hebat 1 dan Kal Sinabang, salah satu sahabat saya sepertinya ada di menjadi penumpang. BPBD dari Kabupaten Simelu sepertinya sudah standby bersama petugas-petugas yang lain, stakeholder terkait.
sudah masuk ke dalam Teluk Sinabang dan hampir sampai. Artinya keadaan sudah terkendali, tidak terjadi kepanikan di dalam kapal. Penumpang diarahkan kepada satu titik. Bisa kita lihat kapal sepertinya mengalami kemiringan ke berat sebelah kanan. Dari info yang kita dapat saat ini, sebagian muatan di dalam kapal KMP Teluk Sikil sudah dibuang ke laut